بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أعوانا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مرضاته وثوابه وقربه. Kita sampai di bagian terakhir di kitab Bidayatul Hidayah, yaitu kajian atau bahasan mengenai adab persahabatan dan pergaulan, bergaul bersama pencipta dan ciptaan. Nah, kita telah bahas di pertemuan yang lalu bagaimana Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan adab seorang hamba terhadap penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk dalam bahasan berikutnya, fa in kunta aliman. Ini yang kita baca, jika engkau termasuk orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang berilmu. Orang yang berilmu juga terikat adab-adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sa'atul ihtimal. Ini sudah kita bahas, yaitu memiliki kesabaran dalam menanggung beban, ya, dalam menanggung beban permasalahan dari murid-muridnya, pertanyaan dari murid-muridnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Seorang yang berilmu, dia harus memiliki keluasan dalam bersabar menanggung, memikul beban pertanyaan dan permasalahan yang dialami oleh murid-muridnya. Nah, yang dimaksud orang yang berilmu harus beradab, berarti ini menunjukkan orang yang berilmu itu dia bukan seorang yang maksum, bukan seorang yang lepas dari perbuatan dosa, dari kesalahan. Makanya dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia harus menghiasi pribadinya dengan adab-adab orang yang berilmu. Jadi poinnya yaitu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian luzumul hilm, ini kita sudah bahas juga, yaitu selalu bersabar, memiliki sifat santun, tidak mudah marah. Kemudian julus bil haibah ala samtil wagar ma'an nas wa tarkut takabbur ala jami'il ibad illa ala dhalamah. Duduk di hadapan murid-muridnya dengan wibawa, menghadirkan kewibawaan di dalam duduknya, disertai dengan wagar, ketenangan, disertai dengan khidmat. Wibawa disertai dengan khidmat, ketenangan. Begitu juga tarkut takabbur, meninggalkan kesombongan. Jadi orang yang berwibawa bukan kemudian menjadikan dia sombong, merasa dirinya lebih baik di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya bisa tipis sekali. Orang yang berwibawa, maksudnya berwibawa di sini yaitu menjaga posisinya sebagai orang yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban ilmu. Jadi tidak melakukan hal-hal yang merontokkan kewibawaannya, sehingga fungsi dia sebagai orang yang mengemban ilmu ini nanti dianggap remeh di hadapan orang lain. Nah, kalau dia sebagai pengemban ilmu itu dianggap remeh, nanti ilmu yang dikeluarkan juga dianggap remeh oleh orang. Ada amanatnya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian meninggalkan kesombongan. Tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain, disertai unsur meremehkan, illa ala dhalamah, kecuali kepada orang-orang yang berbuat zalim secara terang-terangan, secara nyata. Harus menampakkan kesombongan. Kesombongan menampakkan, tapi bukan dia memiliki sifat sombong. Harus menunjukkan kelebihannya di hadapan orang zalim,
yang melakukan kedzalimannya secara terang-terangan. Makanya sampai ada orang mengatakan sombong di hadapan orang-orang yang sombong itu kedudukannya seperti rendah hati di hadapan orang-orang yang rendah hati. Nah, terhadap orang-orang yang rendah hati kita harus rendah hati. Terhadap orang yang sombong menampakkan kesombongannya kita tidak bisa rendah hati. Maksudnya kita menampakkan kesombongan di atas kesombongannya zajron lahum. Bukan berarti kita mau berbuat sombong seperti mereka berbuat sombong, tapi zajron lahum dengan tujuan menegur mereka, memberikan teguran kepada diri mereka. Tapi kalau ternyata kita berbuat sombong dalam tanda kutip, menyombongkan diri di hadapan orang sombong itu ternyata kemungkinan tidak membawa kebaikan, ya jangan dilakukan. Karena berbuat sombong di hadapan orang-orang yang sombong itu hanya salah satu cara di dalam berdakwah, memberikan peringatan kepada orang yang salah. Bukan kita merendahkan dia dengan kesombongannya. Bisa difahami maksudnya. Karena ada orang yang kemudian menjadikan dalil ini, ada orang sombong, ah, saya mau sombong terhadap orang ini besar mulut ini orang. Nah kemudian kita jadi meremehkan orang tersebut, mencaci orang tersebut, berarti tidak ada bedanya saya dengan dia. Karena seorang yang berilmu, yang menyombongkan sesuatu di hadapan orang-orang yang sombong, dia bukan orang yang sombong seperti orang yang sombong itu, tapi dia berpura-pura sombong sebagai peringatan bagi orang yang sombong. Maksudnya menunjukkan kelebihan-kelebihannya tidak dari hatinya, tapi hanya sebagai teguran bagi orang yang sombong tadi. Nah, makanya kalau dia sombong dari hatinya, berarti dia adab yang pertama tadi belum dia miliki, yaitu tidak sombong di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa itharut tawadhu'i fil mahafili wal majalis. Ini adab yang belum kita pelajari ya. Itharut tawadhu' fil mahafil wal majalis. Itar itu artinya mendahulukan orang lain karena kerendahan hati. Mendahulukan orang lain karena kerendahan hati fil mahafil wal majalis, di dalam acara-acara dan majlis. Ini harus dimiliki oleh orang yang berilmu. Jika ada orang yang berilmu, yang lebih berilmu dari dia, atau orang yang dipentingkan di dalam majelis itu, dan dia tidak harus berada dalam posisi di depan. Kalau dia di dalam majelis itu harus ada dalam posisi di depan, kemudian dia pilih duduk di belakang, itu juga salah, merepotkan orang nanti. Nah, jadi orang juga harus tahu kondisinya masing-masing. Nah, tapi sifat orang yang berilmu, harusnya dia memiliki sifat rendah hati ini. Di dalam majelis dia mendahulukan orang lain. Ini adab-adab sebagai orang yang berilmu. Nah, berapa banyak di antara orang yang berilmu di zaman ini secara teori dia menguasai ilmu, tapi adabnya tidak ada. Dia merasa dirinya paling pantas dari orang lain duduk di bagian depan, atau paling pantas melangkahi orang yang mungkin orang itu datangnya lebih dulu dari dia. Nah, kecuali kalau bagian depan kosong, tidak diisi, ya salah orang yang pertama kali datang, terpaksa harus dilangkahi, harus diisi. Nah, ada orang datangnya sudah terlambat, melangkahi orang, depan penuh, duduk di depannya orang yang sudah duduk. Hah? Jadi majelis itu, jadi tidak enak jadi majelisnya. Jadi sakit semua kaki orang. Hah? Harusnya tidak harus berdesak-desakan, jadi majelis jadi berdesak-desakan.
Nah, adab seperti ini sekarang jarang jarang kita dapati. Padahal ulama-ulama di zaman dulu, mereka kalau datang terlambat, ya duduk di belakang. Duduk di belakang dengan kebesarannya, dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah saya ceritakan, tidak ada salahnya saya ceritakan, lagi saya pernah mendengar dari Habib Syekh bin Muhammad bin Hussein Al-Idrus. Dia pernah menceritakan ke saya, ayahnya dia Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, yang dikenal Habib Neong, ya. Ayahnya dia itu tidak pernah ketinggalan majelis Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf Gresik. Jadi setiap Jumat rohannya dia harus datang ke situ. Kalau datang ke situ, jalannya dari Surabaya ke Gresik tidak seperti sekarang ini. Jalannya pasti lambat. Seringkali datang sampai di roha itu ngikut orang, nebeng orang. Dia tidak punya mobil, kadang-kadang nebeng orang jualan sayur. Mobilnya itu bak sayur itu, padahal dia orang besar, punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di majelisnya Habib Abu Bakar, kalau dia datang terlambat, dia duduk di belakang. Dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada intinya punya sifat itsar. Mendahulukan orang lain, merasa orang lain itu lebih pantas daripada dia. Lebih pantas daripada dia. Nah, yang kedua, disertai sifat tawadhu. Yang lebih penting dari semua itu, melakukan segalanya, segala hal itu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap pujian dari Sebab kalau ada orang melangkah ke depan, melewati kita, masuk ke majelis, melangkah duduk di depan, kita jangan berprasangka buruk bahwa orang ini tidak punya sifat kita. Boleh jadi memang ketika dia di depan itu dia memiliki kepentingan. Kalau orang melangkah ke depan, melewati orang di dalam majelis karena dia memiliki kepentingan, maka dia berbuat baik pada saat itu. Tapi kalau dia melakukan itu karena merasa dirinya lebih pantas dari yang lain, supaya orang tahu bahwa dia ini orang yang besar, maka dia termasuk orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa manfaatnya dipandang besar oleh manusia tapi dipandang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang duduk di belakang, kalau dia duduk di belakang karena memiliki sifat tawadhu, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia satu majelis itu tidak ada yang memperhatikan dia. Tapi dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau orang duduk di belakang bukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya orang tahu saya ini punya sifat tawadhu. Ada orang duduknya di belakang biar orang-orang tahu saya ini tawadhu. Ini tidak mendapat kedudukan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang setan ini berperan, baik kita di depan atau kita di belakang. Ada di mana-mana setan. Kita di depan, setan ini caranya lain, kita di tengah caranya lain, kita di belakang caranya juga lain. Makanya Imam Ghazali menjelaskan, itar ini disertai ketawadhuan. Orang yang tawadhu berarti mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengharap pujian orang, berarti dia tidak tawadhu lagi, tidak rendah hati lagi, ya, karena mengharap pujian. Baik. Jadi majelis itu, di majelis itu kadang-kadang barokahnya berasal dari yang depan, kadang-kadang barokahnya berasal dari yang tengah, kadang-kadang barokahnya juga berasal dari yang belakang. Kadang-kadang keberkahan itu muncul dari orang yang berbicara, tapi lebih banyak keberkahan itu justru muncul dari orang-orang yang diam. Berapa banyak orang yang berbicara
ucapannya menjadi berkah karena doanya orang-orang yang diam. Karena doanya orang-orang yang diam. Jadi terus bagaimana ini? Saya harus bicara atau diam? Di depan atau di belakang? Yang penting mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intinya bukan di belakang dan di depannya, merasa orang lain itu lebih pantas daripada dia. Itu intinya. Kalau umpamanya saya mendahulukan orang lain tapi tidak ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma basa-basi, ya tidak ada pahalanya juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sekarang, ini maksudnya tidak menuduh orang ya, maksudnya kalau saya bilang banyak orang sekarang, jangan terus mikir siapa ini ya. Nah, banyak orang berarti saya juga ada di dalam situ gitu ya. Banyak orang di zaman ini semua yang dilakukan basa-basi. Memerintahkan orang ke depan juga basa-basi. Jadi tidak dari hati, tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga tidak ada. Kemudian kalau kita melihat ulama masuk ke dalam satu majelis, ulama itu kemudian duduk di belakang karena sifat tawaduknya, kita jangan kemudian lihat, masya Allah ini ulama punya sifat tawaduk, kita di depannya dia, nggak pantas juga. Beri dia jalan, suruh dia maju ke depan, suruh dia maju ke depan, kita di belakang dia. Ini adab seorang murid di hadapan ulama, di hadapan ulama. Beri dia tempat untuk maju ke depan. Nah di zaman ini orang tidak melihat ilmu lagi. Banyak di majelis-majelis yang dimajukan ke depan bukan orang yang berilmu. Orang berilmu duduk di belakang semua tenang. Kalau ada orang kaya raya, mobilnya 30, rumahnya 10, duduk di belakang orang berdiri semuanya. Yang disambut, disambut karena hartanya, bukan karena atau disambut karena pangkat duniawinya, bukan karena ilmunya. Sehingga kita dapati banyak sekali majelis sekarang yang di depan orang kaya-kaya, orang pangkat, tapi bodoh, tidak tahu ilmu pengetahuan. Kalau ada kesalahan, ya sudah, kesalahan itu terjadi. Atau sholat berjamaah, soft pertamanya isinya orang kaya, orang pangkat semua, tapi tidak ada yang paham caranya berjamaah. Imamnya salah, ya salah, sudah. Padahal dalam soft berjamaah itu yang di belakang imam harus orang yang memahami hukum agama. Supaya kalau imamnya harus paham hukum agama, soft pertamanya juga harus paham hukum agama, tata cara sholat yang benar, supaya kalau terjadi kesalahan, sholat itu bisa diluruskan, sholatnya bisa diluruskan. Nah, kemudian di majelis sekarang ini kebanyakan juga tidak bisa menempatkan posisi. Orang yang sudah tua, orang tua, hendaknya diletakkan di tempat yang tepat. Kalau dia masih kuat duduk, tidak bersandar, ya dia di soft pertama. Atau dia bisa bersandar, ya dia dibiarkan bersandar. Ini sekarang anak mudanya bersandar semua, orang tuanya ada yang sandaran taap semuanya. Orang yang sudah tua itu dikasih sandaran duduknya. Yang muda-muda mesti tegas, jangan menguasai tempat yang semestinya bisa digunakan untuk orang yang tua yang sudah tidak bisa lagi duduk, tidak bersandar. Ini termasuk adab yang hilang di zaman ini. Kita pernah dulu di majelisnya Habib Umar bin Habib, waktu di Roha. Kalau Roha itu paling enak pilih yang pinggir-pinggir semua, yang ada sandarannya. Jadi kalau masuk berebut kita di pinggir semua. Pinggir, sehingga majelisnya ini di pinggir, penuh, tengahnya kosong. Pinggirnya penuh, tengahnya kosong. Tidak ada berkahnya. Idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah lakum. Wa idza qila insuzu fansuzu. Perintah di dalam ayat suci Al-Quran. Nah,
ini tengahnya kosong, pinggirnya penuh. Orang kalau mau berkah datang ke majelis, cari yang di dekat, sodrul majelis, dekat dengan pusat majelis, cari berkah. Nah, jangan pilih sandaran. Kita waktu itu pilih sandaran, kata Habib Umar, al-ajiz lil-ajawis. Al-ajiz lil-ajawis. Sandaran itu buat orang-orang yang sudah tidak mampu. Buat orang lain jangan. Kalau kamu masih mampu jangan nyender, jangan cari sandaran. Termasuk ithar, termasuk mendahulukan orang lain, kita tidak mengambil tempatnya orang lain. Nah, tempatnya orang tua. Ini saya mau duduk, ini sandaran tempatnya orang tua, biar orang tua yang duduk. Mau ke depan, ini tempatnya ulama. Jangan nanti tempatnya ulama, kita duduk di tempatnya ulama. Tempatnya orang tua, kita pakai tempatnya orang tua. Jadi setiap orang harus tahu posisinya masing-masing di dalam majelis. Kalau orang tahu posisinya masing-masing di dalam majelis, majelis itu jadi enak dipandang. Majelisnya jadi khidmat. Nah, sebagian lagi di majelis anak kecil semua di depan. Anak kecilnya di depan, orang tuanya di belakang semua. Majelis itu jadi tidak ada kewibawaan majelisnya. Nah, anak kecil tempatnya di belakang, orang tua tempatnya di depan. Nah, majelis itu kalau ada orang tuanya, majelis itu ada wibawanya, ada wibawanya. Nah, orang tuanya juga harus tahu diri. Nah, orang tua tempatnya di mana, anak kecil tempatnya di mana. Semua kalau tahu posisinya masing-masing, majelis itu ada wibawanya. Nah, saya teringat dulu di majelisnya Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Dia mengatur majelis itu luar biasa. Orang tua tempatnya di mana, anak muda tempatnya di mana, orang yang bisa baca siapa, yang enggak bisa baca ikut baca nangis. Langsung dimarah sama Habib Anis. Jadi orang harus tahu diri. Oh, saya belum lancar baca. Ya sudah, diam. Oh, saya sudah lancar bacanya, ikut baca. Nah, itu termasuk adab. Termasuk adab. Baik, kita lanjutkan. Ini kan kita membahasnya tadi majelis, adabnya seorang yang alim, orang yang berilmu. Tapi saya berikan sedikit tadi sekalian adab di majelis. Karena tadi ini berkaitan dengan majelis. Nah, kemudian tarkul hazal wad du'abah. Orang yang berilmu harusnya dia meninggalkan al-hazal. Al-hazal itu sebetulnya melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, permainan yang tidak ada manfaatnya. Termasuk apa? Kelakar gitu ya. Kelakar yang tidak ada manfaatnya. Wad du'abah, ad-du'abah itu al-mizah, guyonan. Orang yang berilmu itu harus meninggalkan kelakar dan guyonan. Kata-katanya itu harus ada maknanya. Kemudian dia bukan pelawak yang guyon terus setiap obrolannya penuh dengan, oh berarti orang kalau berilmu gak boleh bercanda. Boleh bercanda, bercanda boleh. Tapi kalau du'abah itu, jadi dia memiliki sifat seneng guyon. Diplesetkan terus, segala sesuatu dia jadikan guyonan. Ini tidak pantas orang yang berilmu memiliki sifat seperti ini. Nah, jangan yang hadir di sini kemudian, oh berarti ini khusus orang berilmu, saya belum jadi berilmu, saya boleh guyon terus berarti setan. Kan harus punya niat jadi orang yang berilmu. Setiap orang di antara kita ini alim di posisi masing-masing. Jadi pakai juga ini adab ini ya. Walaupun yang disebut di sini ini adabnya ulama, tapi kita ini kan punya ilmu masing-masing di kelasnya masing-masing. Minimal di antara kita ini jadi pendidik anaknya masing-masing. Minimal anaknya atau istrinya atau keponakannya
minimal atau adiknya kita lebih tua. Jadi pendidik orang yang ada di rumah miliki sifat-sifat ini. Boleh guyon, tapi jangan terus-menerus guyon, akhirnya tidak ada harganya nanti. Apalagi di zaman sekarang ini banyak ustad-ustad yang melawak di dalam menyampaikan ilmunya, sehingga menjadikan agama itu dipandang remeh di mata masyarakat, di mata manusia. Nah, agama ini dibawa oleh Rasulullah SAW penuh dengan perjuangan. Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ayat-ayat, dalam menyampaikan nasihat, Nabi ini menyampaikan dengan serius Rasulullah SAW. Sampai disebutkan sahabat itu tidak ada yang bergerak ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan nasihat-nasihatnya. Nabi menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap hatinya. Nah, berubah di zaman ini, khutbah keagamaan itu menjadi canda. Padahal dipandang orang itu sebagai penyeru. Makanya jadinya sekarang semuanya menjadi kelakar. Agama itu jadi kelakar. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah kondisi umat ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Sekarang kalau majelis yang serius, enggak ada yang datang. Nah, ayo, itu ada hadir tuh Ustaz. Wah, Ustaz itu kalau ceramah enggak menenangkan ceramahnya. Kenapa? Ceramahnya itu enggak ada ketawanya sama sekali. Kalau ustad yang guyonannya banyak, yang hadir full. Saya pernah sampaikan, saya pernah mengisi di satu tempat majelis. Waktu saya datang masuk, MC-nya bilang, membisikkan saya, ustad, nanti ceramahnya yang lucu. Saya bilang, loh, berarti salah panggil, saya nggak bisa. Guyon dalam ceramah saya nggak bisa saya. Nanti kalau nggak guyon, ini orang-orang ini nggak asik. Jadi entertain sekarang. Ustadz sekarang ini jadi penghibur, bukan jadi penyampai, bukan jadi penyampai agama, jadi penghibur. Semua dijadikan hiburan. Padahal ini harusnya seorang yang alim meninggalkan hiburan yang tidak ada manfaatnya. Berarti saya kalau ceramah nggak boleh guyon sama saya? Boleh. Ada guyonannya, tapi porsinya itu untuk menghilangkan rasa ngantuk, tidak ada masalah, menghilangkan jenuh. Tapi kalau 3/4 isi khutbahnya itu guyonan, itu namanya bukan khutbah, lawakan itu namanya. Akhirnya saya duduk, saya isi dari awal sampai akhir bab neraka semua. Saya isi bab neraka semua. Hati-hati, ini ada neraka, ini ada neraka, ini harus jauh dari neraka. Nah, ini saya sekali dipanggil di situ, itu enggak dipanggil lagi. Masa orang mau ceramah langsung disuruh menghibur orang? Sudah bukan waktunya menghibur ini, waktunya takut nakut-nakuti orang sekarang ini ya. Sudah terlalu banyak hiburan sekarang, banyak orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wattarkul hazal wadduabah warrifqu bil muta'allim, dan berlaku lemah lembut terhadap orang yang belajar. Lemah lembut, tidak kasar, tidak menghardik dia, tidak membentak terhadap orang yang belajar, apalagi sampai memukul. Apalagi sampai memukul, ini tidak diperbolehkan adab seorang yang alim. Begitu juga terhadap anak. Kalau kita pendidik, mendidik anak kita, jangan kita bentak-bentak. Kalau dia sedang belajar, nggak tahu kita bentak-bentak atau malah kita pukul, sama sekali tidak diperbolehkan. Ini bukan adab seorang yang berilmu. Itu justru menjadikan dia antipati nanti terhadap ilmu tersebut.
Ar-rifqu bil muta'allim, rifq berlemah lemah lembut, sabar terhadap orang yang sedang belajar. Wa ta'anni bil muta'ajrif. At-ta'anni itu ya kurang lebih sama dengan rifq, ya. Pelan-pelan. Sabar juga gitu ya, sabar. Al-muta'ajrif ini kalau enggak salah orang yang bodoh tapi merasa dirinya pintar. Nah, ini lebih sakit lagi ini ya. Orang bodoh tapi merasa dirinya tahu. Nah, ini harus lebih perlahan-lahan lagi. Adab seorang yang berilmu. Nah, kalau tidak memiliki sifat sabar ini, dia tidak pantas sebagai orang yang berilmu. Tidak pantas sebagai orang yang berilmu. Wa islahul balid bi husnil irsyad wa tarkul harf alaihi wa tarkul anafa min qul la adri. Nah, ini saya kira dilanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Nanti bersama Rafiq ini ya. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi kita adab lahir dan batin, menjadikan kita tergolong orang yang berilmu lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang sebenar-benarnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh ibadah kita, membahagiakan kita di sisa umur kita di dunia dan akhirat, dan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan lahir dan batin, keburukan dunia dan akhirat, menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشركنا على لظى أشركنا فاتب علينا توبة فاغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش السهل والحمد لله في البدء والثنائي. اللهم صل على محمد وعلى آله.